ratusan anak dari Yayasan Asyihab Lampung Utara peringati Isra Mi'raj dengan melakukan pawai berjalan kaki Kamis 9 Februari 2024. Pawai anak-anak tersebut dengan membawa alat drum band dan poster bertuliskan tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah peristiwa penting dalam agama Islam yang mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dan kemudian menuju ke langit ketujuh. Pawai apa? Pawai untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu sendiri apa sih? Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha untuk mengingat Allah SWT. Sementara itu, Ketua Yayasan Asyihab Kota Bumi, Ella Mazila mengatakan, pawai tersebut diikuti sebanyak 250 siswa yang terdiri dari tingkat Tautur Atfal sampai kelas 6 sekolah dasar. Tujuan dengan adanya pawai ini guna memberikan siar dakwah dan pendidikan untuk anak-anak. Dengan kegiatan seperti ini, diharapkan siswa dapat mengerti nilai-nilai yang tertanam dalam Isra Mi'raj yang rencananya akan rutin mereka adakan di setiap tahunnya. Pawainya kemana aja tadi Uni? Dari sekolah, dari lapak 7 ini menuju Payan Mas dan kembali lagi. Tujuannya sendiri apa ini? Tujuannya adalah syiar dakwah dan pendidikan untuk anak-anak. Dakwah dalam rangka peringatan Isra Mi'raj yang menekankan tentang perintah sholat kepada kita semua yang diambil langsung oleh Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Berapa banyak tadi anak-anak yang ikut? Kurang lebih 250-an lah. Itu dari mana aja itu? Dari tingkat RA sampai dengan kelas 6. Dari Lampung Utara, M. Rizky Andresa, Rilis ID TV melaporkan.